Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama Mang Dadan Vlog. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan bereaksi lagi nih. Ada video lucu. Ini videonya itu gombalan ala bocah korset. Nah, jadi teman, gombalan ini khususnya nih buat cewek-cewek. Pokoknya ini sangat lucu dan pokoknya bikin baper nih. Nah, jadi teman, seperti apakah videonya dan seperti apa kelucuannya? Jadi sebelum lanjut video ini, jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya, biar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, teman-teman, jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai selesai. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam juga. Kali ini saya hadir lagi, bukan untuk memberikan motivasi, tetapi mau memberikan kata-kata apa? Gombalan. Wih, mantap ya gombalan. Jadi kalian jangan komen ya, ih ini anak masih kecil, masih tapi kecil, omongnya utama kayak orang dewasa. Berpikir ya, santui aja. Oke, ya siap, siap. Saya bocah mau ajarin kakak-kakak bagaimana caranya gombalin saya nih perempuan. Ya, mantap. Yang pertama, boleh apa? Kalau kamu jadi senar gitar, aku tidak mau jadi gitarisnya. Iya. Karena aku tidak mau mutusin kamu. Wah, mantap. Jadi nih, menurut si bocah, kalau kamu jadi senar gitar, aku tidak mau menjadi gitarisnya karena aku tidak mau mutusin kamu. Mantap ya, mantap. Lanjut lagi nih. Mendengar kamu, tentu saja aku sudah bahagia. Ada-ada aja si bocah ya. Banyak gini, mendengar kentut saja aku sudah bahagia. So sweet. Lanjut lagi bocah. Jepang bikin robot. Jerman bikin mobil. Kamu bikin kangen. Mantap. Jadi nih menurut si bocah, Jepang bikin robot, Jerman bikin mobil, kamu bikin kangen. Wah, mantap. Lanjut lagi bocah. Enak ya jadi kamu. Kalau mau lihat bidadari, tinggal lihat cermin aja. Iya. Ini sangat romantis sekali, ini benar-benar gombalan yang paling bikin baper ya teman ya. Jadi ini menurut si bocah, enak ya jadi kamu. Kalau melihat bidadari, tinggal lihat cermin saja. Keren, keren, keren. Lanjut bocah. Andaikan satu bintang akan jatuh tiap kali aku mengingatmu. Iya. Bulan pasti akan protes. Iya. Soalnya kenapa? Dia bakal sendiri di angkasa. Wow. Ini lebih romantis lagi nih. Andaikan satu bintang akan jatuh tiap kali aku mengingatmu, bulan pasti akan protes. Soalnya ia akan sendiri di angkasa. Wih, ini gombalan kelas kakap ini ya. Mantap. Lanjut lagi bocah. Aku rela jadi belalang asal kamu jadi kupu-kupunya. Ya? Lalu kita siang makan nasi, kalau malam minum susu. Hah?
Ini kayak lagi. Nih, saya akan sebutin lagi, Mbak. Aku rela jadi belalang asal kamu jadi kupu-kupunya. Lalu kita siang makan nasi, kalau malam minum susu. Cintaku padamu bagai diare, tak bisa aku tahan, terus keluar begitu saja. Nah, saya akan sebutin lagi tadi ya, si bocahnya. Cintaku padamu bagaikan yare, tak bisa aku tahan, terus keluar begitu saja. Lanjut lagi. Kalau naik motor sama kamu, kita pasti ditilang. Iya. Soalnya, kenapa? Kita kan bertiga, aku, kamu, dan Cinta. Wow, so sweet. Ini cocok sekali nih buat para ABG yang mau cari pacarnya, apa yang sudah punya pacar, bisa nih jadi gombalan, bisa di omongin sama pacar-pacarnya nih. Keren-keren si Mocan. Ini lebih bagus lagi ya. Kalau naik motor sama kamu, kita pasti ditilang. Soalnya kita kan bertiga, aku, kamu, dan Cinta.